Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu dan pemirsa sekalian, pada kesempatan hari ini saya akan menyampaikan laporan aktualisasi dan habituasi nilai-nilai dasar pegawai negeri sipil yang berjudul Peningkatan Kemampuan Baca Tulis Al-Quran pada Siswa di SD Negeri 2 Banjararjo, Kecamatan Ayah, Kabupaten Kebumen, semester 1 tahun pelajaran 2019-2020. Adapun tahap kegiatannya, saksikanlah tayangan berikut ini. Kalian lihat di sini ada kod macam-macamnya. Yang pertama itu kalau kalian lihat Al-Qur'an itu kod maski namanya. Panjangnya itu dilihat berapa titiknya? Coba itu. 5. Berarti panjang kod huruf alif itu 5. Thank you.
sudah bagus tulisannya. Tinggal diperbaiki huruf yang harus di bawah garis. Juara 2 dan nilai 81 diperoleh oleh Sandy Saputra. Demikian saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.